Jadi minuman orang dalam neraka ni air panas daripada mata air yang menggelegak dan air danur. Okay, air danur ni kata setengah terjemahan ialah air orang-orang dalam neraka tu yang dibakar dia punya air. Macam air mayat lah, macam tu lah. Air itulah yang diminum, air yang busuk. Jadi pilihan kita air panas, air busuk, air-air penghuni neraka ni. Surah Mursalat 29-33. Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya. Pergilah kamu kepada naungan yang bercabang tiga. Di neraka ni dia ada satu naungan. Macam mana rupanya kita tak tahu, tapi dikatakan naungan ni dia bercabang tiga. Setengah ulama ditafsirkan sebagai asap api neraka tu. Asap api neraka tu dia bercabang tiga. Yang tidak dapat dijadikan naungan. Sungguh pun nama dia naungan, teduhan, tapi tak boleh buat naungan. Dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api yang besarnya seperti bangunan besar. Neraka ni dia terpercik. Percikkan dia tu, bunga api dia tu macam bangunan besar. Bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning. Maksudnya bunga api neraka ni sentiasa memercik. Sentiasa keluar. Dia tak terpadam. Surah Al-Mudathir ayat 26-30. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Sakhar. Ini cerita neraka Sakhar. Salah satu daripada nama neraka. Dia setiap neraka ni berbeza dia punya siksaan. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Sakhar itu? Tuhan tanya. Apa neraka Sakhar ni kamu nak tahu, kamu tahu tak? Kita tak ada jawab, Tuhan jawab dah. Sebab dia tahu kita memang tak ada ilmu. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa. Dia bakar-bakar tu hangus terus. Tak tinggal sisa sikit pun. Dan tidak membiarkannya. Dah tak tinggal sisa, dia tak hilang. Hidup balik. Hidup balik, bakar lagi. Bakar tak ada sisa, hidup balik, bakar lagi. Bakar tak ada sisa, elok balik badan, bakar lagi. Terus menerus membakar kulit manusia. Tempat utama dia bakar tu kulit. Sebab kita ni sakit di kulit. Kalau ikut kajian doktor, sakit tu dia terletak pada kulit. Kalau kulit kita koyak, kita sakit. Dia bukan letak pada daging. Dia sakit tu pada kulit. Pengawal dan penjaganya ada 19. Penjaga neraka Sakhar ni 19 orang malaikat. Surah Al-Muzammil 12-17. Kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang. Kenapa disebut belenggu-belenggu? Orang yang nak dimasukkan ke dalam neraka ni, dia akan diikat dulu oleh malaikat. Jadi lepas diikat, malaikat akan seret. Lepas tu dia campak masuk dalam neraka. Dan cara dia campak tu dia tolak. Tolak dengan keras. Sekejap lagi kita masuk. Serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik. Dalam neraka ni ada hidangan makanan. Tak mau makan pun dia akan jadi makan juga. Tapi bila makan dia tercekik. Dan azab neraka yang tidak terperi sakitnya. Apa dia yang tercekik tadi? Pokok-pokok kayu berduri. Itu. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya neraka tetap menjulang-julang apinya. Menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota tubuh badan. Jadi siksaan neraka ni tadi dia bagi tahu dia bakar kulit. Sebab kesakitan kita di kulit. Kemudian dia kata ubun-ubun. Ubun-ubun ni malaikat dia pegang di situ. Di kepala kita. Masa dia nak tarik tu dia pegang di kepala. Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling. Jadi neraka ni memang dia duk panggil orang-orang yang buat salah ni. Surah Al-Haqqah 30-37. Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka. Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. Sebelum masuk neraka tu kena ikat dulu. Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahim. Ini cerita neraka Jahim. Selain daripada itu,
masukkanlah dia dalam rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Dah masuk dalam neraka, diikat pula lagi dengan satu rantai besi yang panjang. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar dan tidak ada makanan melainkan dari air danur. Kita sebut air danur ni apa tadi? Air penghuni-penghuni neraka tu. Air-air yang kotor, yang busuk. Ya? Seterusnya, gambaran neraka melalui Al-Quran surah Tahrim ayat 6. Peliharakanlah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu. Kita sentuh dah tadi. Yang bara api neraka ni manusia-manusia dan juga batu. Batu ni apa dia? Berhala-berhala yang disembah. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar. Mereka tidak menderhaka kepada Allah. Okay? Jadi dia nak cerita malaikat yang jaga neraka ni memang kasar. Dalam kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad senyum, malaikat penjaga neraka dia tak balas senyum. Sedangkan semua makhluk yang lain semua senyum pada Nabi. Jadi Nabi tanya malaikat Jibril, kenapa orang tu tak senyum? Kata, dia tu memang tak senyum. Dia memang tak pernah senyum. Dan kalau dia nak senyum pun sekali, kepada kamu saja, kepada Nabi Muhammad saja dia akan tersenyum. Tapi dia tak senyum juga. Maksud dia memang jenis tak senyum langsung. Sebab dia jaga satu tempat hukuman. Macam polis trafik, warden penjara, dia tak bolehlah buat lembek-lembek, dia kena kasar. Bukan sebab dia sombong, tapi nak jaga lalu lintas supaya orang ikut arahan dia, dia kena kasar, nampak tegas. Jadi malaikat penjaga neraka pun macam itu. Sebab itu dia tu tak pernah senyum. Surah Rahman ayat 41-44. Orang-orang yang berdosa dapat dikenal dari tanda-tandanya, lalu dipegang dari atas kepalanya dan kakinya. Ni nak seret ke neraka tadi ni. Malaikat dia pegang di mana? Ubun-ubun. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, inilah neraka Jahannam yang selalu orang-orang yang berdosa mendustakannya. Neraka, tak kisahlah, buat tak tahulah neraka hidup ni. Kita mendustakan, itu balasannya. Lagi satu, orang yang kata neraka tak wujud. Dia agama Islam tapi dia kata neraka tak wujud. Takkanlah Tuhan nak zalim, nak siksa selama-lamanya. Neraka mana wujud? Dia takwilkan ayat-ayat Quran tentang neraka ni, dia maksudkan dengan benda lain. Dia tak percaya neraka. Ini pun masuk golongan ini.